يا رب المصطفى Thank you.
لما أوحى الخلائق لما
Allahumma ala bissalam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad.
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المعلف رحمه الله على نفعه وبركات علوه ولنور الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم: بسم الله الرحمن الرحيم. Masih melanjutkan tentang pembahasan berjamaah imam dan makmum. Kita sebelumnya mengucapkan at-talaffuz bin niyyah. Orang sekarang yang bukan madhabnya diomongin. Orang sekarang nih di medsos atau di YouTube yang bukan madhabnya dibicarakan. Enggak bakal ketemu. Kenapa demikian? Karena dia tidak berpatok kepada madhab al-imam Asy-Syafi'i. Kita kan madhab al-imam Asy-Syafi'i. Jadi ada orang yang suka bicarakan kunut itu bid'ah, kunut itu bukan merupakan sunnah, atau mengucapkan niat itu tidak ada hadisnya. Ini omongannya omongan bikin orang jadi bodoh seperti ini. Ada yang membicarakan di medsos, di YouTube, kalimatnya apa? Bahwasanya dalam tasbihiyah itu tidak ada hadisnya, hadis yang sahih tidak ada, hadis yang dhaif tidak ada, bahkan hadis yang mautuf saja tidak ada. Itu ucapan membahayakan seperti itu. Kenapa demikian? Ini orang tidak berbakti kepada madzhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Harusnya ya, baca dulu literatur-literatur dari ulama-ulama dalam madzhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baru akan menemukan, baru akan mendapatkan bahwasanya benar, bahwasanya mengucapkan niat adalah hukumnya sunnah, tapi dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita kan sebelum sembahyang kita ucapin kalimat usalli fardhu subhi, kan usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya'i, mengucapkan niat dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i. Ente orang-orang yang bukan madhab al-imam Asy-Syafi'i jangan pernah membicarakan madhab al-imam Asy-Syafi'i, karena anda ini gak paham. Kalau pun paham, seharusnya baca dulu literatur daripada ulama-ulama kitab-kitab dan madhab al-imam Asy-Syafi'i. Allah baca seluruhnya dari yang paling kecil sampai yang paling besar, sampai kita paling majmu' yang dikarang oleh al-imam al-qawi al-masjid rahimahullah, baru akan mendapatkan dan mengiyakan benar bahwasanya mengucapkan niat sebelum sholat itu adalah disunnahkan dalam madhab al-imam al-syafi'i rahimahullah. Jadi kita sebelum sembahyang ucapkan kalimat niat tadi usalli fardhu subhi, itu at-talaffuz bin niat dalam madhab al-imam al-syafi'i rahimahullah adalah hukumnya sunnah. Jadi orang sekarang begitu banyak yang di medsos itu, di YouTube, ngurusunnya bukan madhabnya, kan luar biasa itu. Kalau ketemu yang bikin hebat lagi, niat puasa jangan seperti niat kuping ibing. Niat puasa jangan seperti niat kuping ibing. Allah, kita lihat, kita dengar itu orang. Bukan madhab dia dibicarakan, bukan madhab dia dibicarakan. Seharusnya kalau pengen tahu, bukan dulu dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i, kutub Asy-Syafi'iyah, kitab-kitab literatur dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bukan dulu, baru akan mendapatkan benar bahwasanya mengucapkan niat dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah hukum yang disunnahkan. Nah sekarang Asy-Syafi'i Muhammad Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, وَالْمُؤْمِنُ يُطُوفُ بِالْكَرِيمِ وَلَوْ صَبِيًّا إِذَا بَلَا وَحْدَهُ بِمُصَلٍّ أَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ. Disunnahkan seorang laki-laki sekalipun anak kecil, bila dia sholatnya sendirian dengan seorang imam, disunnahkan berdirinya an yamina al-imami mutaakhiran anhu qalilan urfan lil-ittiba'i. Bila ada seorang yang berjamaah dengan seorang imam, maka dalam madzhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini kalau berjamaah jangan pakai nepok ya. Kalau ente berjamaah jangan pakai apa? Nepok, kan suka nepok kadang-kadang ya. Nih imam orang lagi sedang sendirian, kita pengen apa? Pengen berjamaah, kamu suka tepok tuh. Begitu aja.
Enggak usah dipompong. Dia udah tahu sebelah kanan dia ada orang yang dengan apa? Berjamaah. Makanya nanti kalau baik berjamaah, ikuti ajaran daripada ulama dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Ente sendirinya, dirinya ente itu ada di sebelah kanan imam. Dirinya kita, kalau hanya sendiri saja, maka disunahkan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, adanya di sebelah kanan si imam. Gak perlu diapain tuh, gak perlu tepuk. Jadi kita pengen berjamaah dengan seorang masuk al-huda, ada orang sendirian sembahyangnya, kita langsung samperin dia. Adanya kita di sebelah mana tadi? Sebelah kanan si imam. Tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk tadi, untuk menepok itu imam. Takut tidak kusilat dia kan? Kita ngantil-ngantil. Jadi gak ada kesunahan ya, ajaran jambi gak tahu apa yang gak ngerti. Tahu-tahu datang ke masjid, datang ke musala, imamnya dia kayak tepok, apa ini tepok, apa itu tepok. Cukup berdiri sebelah kanan si imam, sudah menandakan bahwasanya ente pengen apa itu? Pengen berjamaah dengan imam tadi. Jadi kalau kita berjamaah, kita sendirian, maka disunnahkan kita ada di sebelah kanan, kanan si imam. Urfan li'intilai, karena mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bilang jangan ikut ustaz, jangan ikut kiai, jangan ikut habib, ikut saja langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ente belajar dengan siapa? Ente yang ngomong itu belajar dengan siapa? Apa langsung dengan Rasulullah? Enggak mungkin. Nggak mungkin orang itu zaman sekarang apalagi langsung belajar ketemu dengan siapa? Rasulullah kan pasti lewat siapa? Lewat guru, lewat guru, lewat guru, lewat guru, baru bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kalau ini kita lihat YouTube, lihat kasus Allah, ini kebodohan masyarakat seperti ini. Jadi orang itu dialihkan seolah-olah kita ini salah semuanya. Jadi orang-orang yang berbadah kalimat masyarakat yang sudah mengakar di Indonesia, khususnya di Jakarta ini, seolah-olah salah semua yang benar di Indonesia itu, yang di YouTube dan sos. Padahal dari dulu sampai hari ini Indonesia, khususnya dalam Jakarta ini, berbadah kepada badan kalimat masyarakat rahimahullah. Jadi kalau ada perempuan, kan ente-ente orang yang bisa terbisari dengan Nabi ya. Saudi Arabia bukan hanya Alimah Ahmad, ini haram kalau ada tamu sama sekali. Jadi kalau ini bicarakan madhab sendiri, bicarakan madhab sendiri, madhab Alimah Ahmad bin Hanbal, berikut dengan literatur, literatur ulama kalian semua, jangan pernah membicarakan madhab kami yaitu madhab Alimah Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Jadi dia pengen maksain madhab dia, maksain manhaj dia, maksain ajaran dia diterima oleh semua orang-orang Indonesia. Gak bisa. Orang kita itu sudah dari dulu mengakar bermadha kepada pada kalimat Asyari wa liyallahu wa hima. Jadi pengen kurikulum jangan dibaca kalau sebuah. Gak bisa. Kita madhanya pada kalimat Asyari wa liyallahu. Jadi tadi, kalau kita sembahyang sendirian berjamaah dengan seorang imam, maka kita berdirinya sebelah mana tuh? Sebelah kanan si imam. Kenapa demikian? Lil-intiba. Dua alasannya. Karena ikut ajarannya Rasulullah SAW. Bagaimana gambarannya disunnahkan berdiri sebelah kanan si imam? Bi'alla yazida ma bainahuma 'ala thalathati adru'in. Berdirinya seorang makmum itu tidak lebih dari 3 hasta. Satu hasta sama dengan 48 cm sampai 50 cm. Berarti 3 hasta kurang lebihnya 1,5 meter. Nah, dirinya kita di sebelah kanan si imam itu disunahkan tidak lebih dari 1,5 meter. Imam sembahyang di depan. Lagi kita lihat pas panggilan ada orang sembahyang sendirian, langsung kita ambil sebelah mana? Kanan dia.
dan jarak kita itu disunnahkan tidak lebih dari 1.5 meter. Disunnahkan tidak lebih dari 3 hasta atau 1.5 meter. Bolehnya. Tapi sekali lagi ya, tidak perlu kita tepuk si imam. Cukup berdiri di sebelah kanan imam, maka si orang tadi sudah paham kita ingin berjamaah dengannya. Tadi demikian ya. Jadi diri kita sebelah kanan si imam, kemudian jaraknya tidak lebih dari 3 hasta atau 1.5 meter. Fa'in ja'adakarun al-kharun ahrama'an yasari. Jika ada orang yang lain datang, satu orang lagi, kan tadi kalau sendirian maka kita disunnahkan diri kita sebelah mana itu? Kanan si imam, dan tidak lebih dari 3 hasta atau 1.5 meter. Jika datang orang laki-laki yang lain ahrama'an yasari, maka ini orang yang baru datang dirinya di sebelah kiri si imam. Jadi kalau sendirian dirinya sebelah kanan imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta atau 1.5 meter. Datang lagi laki-laki yang lain, maka disunahkan yang baru datang tadi dirinya di sebelah kiri si imam. Gitu ya. Jadi pertama datang, maka dirinya sebelah kanan si imam. Yang kedua datang, maka dirinya di sebelah kiri si imam. Tumma taqaddama al-imam aw tamakhkhara fi qiyami. Kemudian imamnya diberikan pilihan dua. Yang pertama, imamnya yang maju ke depan atau dua makmum tadi yang mundur ke belakang. Belum lagi ya. Ada orang sembahyang sendirian datang ke meja al-fulah. Pertama, enggak perlu ditepuk pundak itu orang. Langsung diri kita di sebelah mana itu? Karena di sini imam, dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta atau 1.5 meter. Nah, kemudian datang orang yang kedua, maka dia disunahkan dirinya sebelah mana tadi? Sebelah kiri si imam. Setelah sudah dua-duanya, yang satu sebelah kanan imam, yang satu sebelah kiri imam, maka diberikan pilihan dalam madzhab Indonesia. Bahwasanya pertama, si imamnya yang maju ke depan atau dua makmum tadi yang berdepan ke belakang. Jadinya begitu. Jadi si imamnya itu diperbolehkan untuk maju ke depan. Pilihan pertama seperti itu. Pilihan yang kedua, si makmumnya mundur dua-duanya ke belakang. Afdalu min taqaddumihi in amkana kullu min taqaddumi wa ta'akhkhuri. Dan mundurnya si makmum yang dua kali ke belakang itu lebih utama, lebih baik daripada majunya si imam. Jadi ulang lagi, ada orang sendirian supaya kita ingin berjamaah, maka kita berdiri di sebelah kanan itu orang. Kemudian jaraknya tidak boleh lebih dari 3 hasta atau 1.5 meter. Datang orang yang kedua, maka orang yang kedua itu disunahkan berdiri sebelah kiri si imam. Nah, kemudian diberikan pilihan dalam hukum agama, boleh si imamnya yang maju ke depan atau dua makmumnya tadi yang mundur ke mana? Ke belakang. Afdalnya bagaimana? Afdalnya yang paling utamanya, si imamnya itu adalah jangan maju ke depan, tapi afdalnya makmum yang keluar nanti, afdalnya disunahkan ke depan untuk mundur ke belakang. Jelas ya. Ulamu imam kufu rajulaini. Yang perlu diketahui lagi, kan kita suka dari dulu anak-anak kecil yang belum disunat, yang belum dikhitan, jangan ada pada barisan bapak-bapak atau laki-laki yang sudah akil balik. Itu dia ya, zuriman. Di belakang semua ada anak kecil yang belum dikhitan, yang belum disunat,
maka dianjurkan pada hukum makanan untuk ada di mana? Di belakang. Kenapa demikian? Di sini ada hukum. Bila ini anak kecil yang dia belum dikhitan, maka pada tubuhnya itu ada air kencing. Air kencing bagaimana hukumnya? Najis. Atau ini anak sudah dikhitan tapi memakai pampers. Pampers itu adalah dia menyerap apa? Menyerap air kencing. Air kencing apa hukumnya? Hukumnya najis. Maka dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah, bila ini anak dia nempok kepada bapaknya waktu bapaknya sholat, atau laki-laki lain dia nempok kemudian dia sampai minta gendong, walhal kondisi orang ini sedang sholat, maka dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah, wahabilun najisi darabi sholatihi, orang yang membawa najis itu adalah dihukumkan menjadi batal sholat yang dia kerjakan. Jadi makanya orang-orang dihukumkan bukan yang melarang, menganjurkan. Ada anak-anak kecil yang lagi sholat dalam masjid, dalam musola, yang belum dihitan atau yang sudah dihitan tapi memakai apa? Memakai pampers untuk ada sholat yang paling belakang. Karena anak-anak kita nggak tahu. Tahu-tahu dia minta gendong, tapi bukan bapaknya kan begitu. Minta gendong, nempok, dibawa sampai ke atas. Nah, orang ini membawa najis. Kok najis? Dalam kulit anak yang sudah disunat itu ada air kencing. Air kencing bagaimana hukumnya? Air kencing hukumnya adalah najis. Atau dia sudah dihitan, tapi menggunakan apa? Menggunakan pampers. Dalam pampers itu diserap air kencing. Air kencing ini bagaimana hukumnya? Hukumnya najis. Maka bila ini anak dia gendong kepada laki-laki yang sedang sholat oleh bapaknya atau yang lainnya, maka dihukumkan dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah, sholat orang tadi dihukumkan apa? Batal. Begitu. Kalau yang tua tidak batal, megang gelang tidak batal. Tapi kalau sampai tadi apa? Sampai minta gendong, sampai digendong, baru sholat orang yang menggendong tadi dihukumkan benar dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tadi ya, bila ada orang berjamaah sendirian, maka dia disunnahkan berdiri di sebelah kanan si imam, dan kemudian jaraknya tidak lebih dari tidak tiga hasta atau setengah meter. Datang orang yang kedua, maka orang yang kedua sunnah dirinya sebelah kiri si imam. Dua pilihannya, boleh si imamnya yang maju ke depan atau dua makmum ini yang mana? Yang mundur ke belakang. Tapi afdalnya dua makmum ini disunnahkan untuk mundur ke belakang. Ulangul imam yukufur rajulani awsabiyya ini أو صبي وبالغ أو رجال حضروا ابتداء خلفه كامرأة فأكثر disunnahkan dua orang laki-laki berjamaah dari awal ini, dari awal berjamaah, lain dengan kasus yang pertama tadi. Kasus yang pertama tadi imamnya awalnya sendirian, datang laki-laki bagi berjamaah, maka orang yang berdatang tadi dirinya sebelah kanan imam. Datang lagi orang yang kedua diri sebelah kiri si imam. Pilihannya dua, boleh imamnya yang maju atau makmumnya yang mundur dua-duanya. Tapi afdalnya dua makmum ini disunnahkan untuk mundur ke arah belakang. Kalau sekarang berjamaahnya langsung dari awal. Kalau sekarang berjamaahnya langsung dari apa? Dari awal sudah berjamaah. Ini bagi orang dirinya. Walaupun imam wukufu rajulaini, kalau sudah orang yang mengumandangkan kalimat iqamah sudah sampai kalimat la ilaha illallah, maka kita langsung apa? Langsung diri imam masuk ke mihrab, kemudian makmum langsung atur apa? Atur manisah. Jangan. Gitu lah itu di sini. Begitu,
nggak mau ke depan maju, nggak mau langsung apa? Ngisi sok yang ada kosong, jadi kudu diapain? Kudu dipanggil. Pak, hebat sekali, masih bisa bisa apa? Ngisi sok yang apa? Yang kosong. Padahal sunnahnya langsung isi aja, nggak perlu diapain, nggak perlu diisi isi ke depan. Kadang-kadang berpulang ngobrol yang mau ucapkan masuk boleh si orang yang mengatakan kalimat informasi selesai dari kalimat la ilaha illallah, diri si imam langsung datang ke mihrab, makmum semua langsung masuk ke sok-sok yang ada yang masih kosong. Jadi tidak perlu dia kayak perintah itu berapa tak tolong tak izin tak kamu seperti itu. Dan diri yang kita itu tadi karena kemarin setelah orang yang mengobatkan kalimat ulama sampai pada kalimat selesai pada kalimat la ilaha illallah, baru disunnahkan kita berada untuk berdiri melakukan sholat secara berjamaah. Dan amin ini jangan lupa tuh aminnya, seremnya di media sosial orang melecehkan agama yang luar biasa sampai kalimat amin dibuat main-main. Allah dinakluri itu nanti dihukum Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalimat sunnah al istihzah di sunnah kufur, orang yang meremehkan mengolok-olok kerjaan syariat, kerjaan sunnah, bagaimana hukumnya? Hukumnya kafir untuk orang. Bila dia tidak kembali mengucapkan dua kalimat syahadat sampai kematiannya, mana yakinkan matinya kafir? Itu kafir jelas begitu. Al istihzah di syariat. Itu kalimat amin bukan sembarangan. Kalimatnya sembarangan. Sekarang ini orang bila diucapkan kalimat Al-Fatihah sampai kalimat Allah dari mereka dia Allah. Yang lebih mengerikan bila mengucapkan kalimat tasyahud sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah bukan satu tapi apa? Dengan Allah. Itu syariat itu tidak sembarangan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum dalam hukum agama? Siapapun orangnya, selama dia hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sombong itu dengan hukum Allah. Ini Allah yang bikin, bukan ulama yang bikin, bukan manusia yang bikin, tapi Allah yang bikin. Tasyahud disunahkan kita angkat satu jari telunjuk kita. Dimain-mainin, dibilang diangkat apa? Lupa sekarang. Allah itu syariat, itu hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada orang yang demikian kerjaannya, berapa lama jabatan dia di alam dunia? Berapa lama jabatan dia di alam dunia? Berapa banyak duit dia yang dia simpan di rekening bank? Berapa banyak nyawa? Fir'aun lebih kaya, Fir'aun lebih hebat. Mati hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menghinakan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Haban, Qarun, Namrud, mereka lebih hebat, mereka lebih kaya, mereka semua hancur dalam menghinakan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baru penyahabat menghinakan syariat dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa lama dia berada yang di nyaman? Menghinakan dengan kalimat demikian, bagaimana hukum dan hukum agama? Siapa pun orangnya, al-istihzah bi syari'ah kufur. Orang yang berolok-olok menghinakan ajaran syariatnya dari Rasulullah SAW, hukumnya kafir. Bila dia sampai dalam kematiannya tidak mengucapkan kembali dua kalimat syahadat sampai kematiannya, maka dihukumkan matinya adalah mati kafir. Allah, zaman sekarang agama dipolitisir. Allah, kita mengerikan seperti itu. Dikira jabatan dia kekal selama-lamanya, dikira dia bakal hidup selama-lamanya di alam dunia, memperolok-olok ajaran syariat yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca amin, jangan lupa itu. Setelah si imam sudah selesai mengucapkan kalimat apa? Fatihah, kulit nabi imam, surat al-ladzina an'amta alaihim khairil maulud alaihim waladhali. Ada sunnah yang disebut sebagai sabdah latifah. Diam sebentar sekedar subhanallah, baru ucapan kalimat apa?
Amin. Tadi masih kedengaran dong, nanti juru bisnya dong. Ani baru sampai walau kali, baru nanti sudah bacanya. Amin. Maka indah kebaikan sembahyang, indah kebaikan ibadah, belajar biar benar. Ini bayangkan ibadah, bayangkan sembahyang, bayangkan maulid, bayangkan bihrab, bayangkan tahlil, bayangkan rawatib. Sementara untuk ngaji, sama sekali gak mau. Jadi Ani sudah bilang berkali-kali, kalimat amin itu disunnahkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Disunnahkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah diucapkan bagi si imam dan makmum setelah ada sabtah latifah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jeda sebentar sekedar subhanallah yang disebut sebagai sabtah latifah baru mengucapkan kalimat amin. Amin. Maksudnya suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang sudah begitu memang sudah diterangkan di subuh ada orang yang amin. Makanya jangan kebanyakan maulid, jangan kebanyakan pekat. Kalau maulid tidak bakal hudan, ngaji tidak bakal bakal hudan. Bayangkan maulid, bayangkan pekat, bayangkan rotib. Ngaji tidak mau, yang paling penting ngaji, bukan maulid. Kelas ya. Jadi bila memang dari awal berjamaah, maka bila dari awal berjamaah, maka dua orang ini langsung dirinya di mana? Belakang si imam. Ini be. Bila berjamaah dari awal, emang undangkan dua orang laki-laki ini, boleh dua-duanya yang sudah balig atau yang dua-duanya masih anak kecil, atau dua-duanya laki yang satu masih anak kecil, yang satu lagi sudah akil balig, atau ada orang tiga orang laki-laki, maka langsung dirinya ada di belakang si imam. Sama tadi disunahkan, dianjurkan dirinya tidak lebih dari tiga hasta atau satu setengah meter. Antara si imam berdiri dengan kita selaku makmum itu disunahkan tidak lebih dari tiga hasta atau satu setengah meter. Kayak begini tuh lagu-lagu harapnya tuh ya. Ya, itu kan tidak lebih dari berapa tuh? Tidak lebih daripada tiga hasta tuh. Imamnya di mihrab, di sajadah, makmum di sini. Jarak antara imam dengan makmum tidak lebih daripada tiga hasta atau satu setengah meter. Itu kan demikian. Bila ada dua orang laki-laki langsung berjamaah dari awal, boleh dua-duanya yang sudah balig, atau yang satunya anak kecil, yang satunya sudah balig, atau dua-duanya anak kecil laki-laki, atau laki-lakinya sudah ada tiga orang, maka dirinya seluruhnya tiga-tiganya atau dua-duanya langsung berdiri di belakang si imam, dan jaraknya disunahkan tidak lebih daripada satu setengah hasta atau tiga hasta atau satu setengah meter. Usahmu an yakifa khalfahu rijalun li fadlihim. Disunahkan berdiri di belakang si imam laki-laki dulu yang dewasa. Kalau campur sekarang ada anak kecil, ada orang-orang yang sudah belia, baik remaja ataupun sudah tua atau sudah yang dewasa. Ini bagaimana kalau nyampur kayak jalurnya begini? Nyampur nih antara laki-laki yang sudah akil balig dengan laki-laki yang masih ada, yang masih kecil. Maka yang di depan, yang dekat si imam adalah seluruhnya disunahkan laki-laki yang sudah balig, boleh yang remaja, boleh yang sudah tua, boleh yang sudah dewasa. Di belakang imam disunahkan demikian. Kalau sudah laki-laki yang akil balig juga ada, pasti dia pun maka barulah ada busofnya itu anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil diatur pada hukum agama itu, mereka berdirinya bukan busof bersama dari laki-laki yang sudah akil balig. Jadi satu sof nih, sof yang pertama, laki-laki yang sudah balig seluruhnya,
belum sunat baru dibilangkan siapa tuh? Anak-anak kecil yang belum akil balik, atau ada dua sof yang sudah akil balik, dua sof penuhin dulu, maka dibilangkan ya baru anak kecil yang belum balik atau pada hukum agama demikian. Kecuali memang dicampur, artinya sof ini tidak perlu kecuali dimasuki, dicampur dengan anak-anak kecil yang belum balik, silahkan diperbolehkan. Jadi tadi jangan lupa tuh, anak kecil yang belum dikhinaan atau yang menggunakan pampers dijaga, dibilangin nanti jangan gentong kepada ayah atau jangan gentong kepada laki-laki yang lain, tapi ada hukum. Bila ada anak kecil yang belum dikhinaan, agar anak itu sudah dikhinaan tapi pakai apa tadi? Pakai pampers tadi, air kecil itu ada di mulut itu anak kecil laki-laki yang belum dikhinaan, atau air kecil itu ada di pampers yang ditampung di pampers tersebut, air kecil hukumnya najis. Orang yang menggendong najis, membawa najis, dihukumkan juga tahu sholatnya dalam badan imam Syafi'i rahimahullah. Jadi jangan lupa ya tadi ya, sab sedibawa di belakang imam adalah laki-laki yang sudah akil balik, kemudian baru anak kecil yang belum akil balik. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا وعلى الأرض أشرفنا فأترم علينا ترما ترسله كل حرما واستر لنا العورات وآمن الروعات لوالدنا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان ولكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فأقله أن يجمعنا لا بالنساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه رد الحب والآل والأصحاب عدادة السحب والحمد للإله في البدء والتنهي. كلنا سمع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حتى يوافي نعمه ويوافي مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي على الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا نبي على الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشان لوعد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.